Kan bisa, itu kan masih nanti pilkadanya tahun 2024. Sekarang kan karena pilkada kita lakukan secara serentak tahun 2024, jadi sekarang lebih baik semua kepala daerah itu fokus pada wilayahnya masing-masing sampai masa jabatannya berakhir, sehingga bisa bermanfaat bagi daerahnya. PDI Perjuangan alhamdulillah punya banyak kader-kader yang mumpuni untuk maju sebagai pilkada yang akan datang, dan tentu saja ya Pak Wali Kemas Wali Kota Solo menjadi salah satu kader yang nanti tentu saja sesuai dengan mekanismenya akan kami pertimbangkan untuk maju dalam pilkada 2024.